Sebagai akibat daripada satu kup PKI yang gagal pada tahun 65, memang ada daripada tahanan-tahanan daripada Partai Komunis Indonesia itu. Kulon B adalah mereka yang salah akan tapi mengenai bahan pembuktian untuk diajukan pada pengadilan kurang meyakinkan. Mereka tidak segera dilepaskan kepada masyarakat karena masyarakat itu sekalipun diberitahu tidak ada pembuktian yang kuat untuk diadili, bagi rakyat yang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mereka itu melakukan penculikan, melakukan pembunuhan, melakukan pembakaran di desanya, tidak mungkin dikatakan kalau mereka itu tidak salah.